Halo semua teman-teman, kembali pastinya di channel kesayangan kita semua. Jadi teman-teman, pada video kali ini aku bakal mainin game Let Me Live Corona Zone. Jadi ya, ini adalah game tentang corona teman-teman. Jadi misi utama dari game ini, jadi aku kasih tau sama kalian, kita harus berhasil keluar dari sebuah bangunan yang dimana bangunan itu sudah terinfeksi sama virus corona. Jadi buat kita langsung saja kita coba teman-teman ya. Jadi buat kalian mungkin udah tahu tentang game ini teman-teman, kalian luar biasa. Aku bakal setting ultra saja, oke? Okay? Are you ready my friend? Now let's start it. Oke. Tips, nyalakan flashlight, kecilin dulu suaranya. Nyalakan flashlight dan tekan tombol L dan jangan kembali ke belakang. Alright. Oke, jadi ini ada sebuah elevator teman-teman, ada elevator. Oke, jadi aku bikin suaranya kencang kali teman-teman. Oke, jadi ini ada elevator. Kita mungkin di dalam sebuah ruangan ya. Kita bisa gerak. Oke, L. Oke. Kita lihat sekeliling kita dulu. Oh, kita ada di badan kita ini. Wey, mati lampunya boy. Aduh, kita hidupin lampu ya. Oke. Kita sudah berhasil menghidupkan senter kita. Wey, tolong. Aku mau lihat sekelilingku dulu. Oh my god. Oke. Kita langsung saja maju ya. Ini mungkin udah sampai ke pintu pendaratannya. Oke, gak ada yang bisa dipencet. Alright. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk. Oke, something gak ada yang aneh di sini. Kita masuk sebuah ruangan dan pintunya tertutup sendiri. Oke, okay, nice. Di sini ada tulisan Cina dan ada baju. Oh, kita ini. Oke. Berarti kita ini jadi kayak istilahnya jadi petugas gitu ya teman-teman. Jadi kita bagaimana misi kita untuk keluar dari bangunan ini? Oke, okay. Get out of here. Keluar dari sini, 1212. Apakah ini sebuah kode? Oke, kita coba ya dulu. Ini nggak bisa dibuka. Oke, hello man. Zap. Gak ada sebuah. Ini kayak di Cina teman-teman ya. Oke. Ini nggak bisa dipencet. Ini bisa dibuka teman-teman. Oke. Kita coba cek kesan dulu. Ini nggak bisa dibuka boy. Oke, nggak bisa. Lampunya, tolong lampunya. Oh, tapi ini, ini bukan game horror teman-teman. Jadi jangan langsung takut, jangan scare. Aku jamin ini nggak ada horror-horornya. Dan ini ada yang terlock yang nggak bisa dibuka. Dan nggak ada something wrong yang ada di sini. Oke, jadi ada pintu satu, ada pintu pertama. Ini pintu kedua ya, aku yakin ini pintu pertama. Oke, kita coba masuk ke apa mungkin itu masuk dari maksud dari kode 1212. Kita harus teliti teman-teman ya. Mungkin harus kita coba dulu kita masuk dari pintu dari sini 1212. Oke. Let's go. Gak ada nomor di sini ya. Sabar. Tapi ini kok sama teman-teman ya? Kita kayak masuk ke ruangan yang udah kita masukkan tadi, masuk kita di maksudnya. Oke, men. Jangan langsung tutup. Oke, sabar. Ini tempat ruangan kita masuk tadi dan gak ada kodenya hilang. Kayaknya tadi ada kode di sini 1212 ya. Oke. Buka nggak bisa juga. Oke. Dan kita ada waktu teman-teman ya. Kita udah 3 menit ini kayaknya ada bakal jangka waktunya ini. Oke, 1212. Ini bisa kita buka. Oke, kamu nanti dulu. Oke, kita bakal buka yang di nomor 2 karena kodenya di 1212. Kita bakal ikutin petunjuk yang udah dikasih pertama. Kayak bisa dibuka tadi ya. What's up? Kita bakal masuk di nomor pintu nomor 2. Oke. Bye-bye. Kan sama lagi.
Sama lagi. Ini lagi teka-tekinya tuh temennya. Dan ada bunyi ketak. Aku gak tahu maksudnya apa. Tek itu. Dan kita masuk ke tempat awal kita lagi ya. Tolong. Dan ini lantai licin maksudnya. Tapi tahap yang licin ya. Waktu kita udah hampir 4 menit. Dan kita belum ada petunjuk lagi untuk keluar. Tadi 1-2. 1-2 kita udah di 2. Berarti kita harus ke 1. Tutup. Tapi ketutup. Hey, ini gembok guys. Oke. Kita harus cepat. Ini pasti ada waktunya ini. Ada waktu buat kita bertahan ini. Gak bisa dibuka juga. Berarti kita harus masuk nomor 2. Oke, buka. Open the door. Cepat bro, cepat bro. Oke, fine. Oke, nice. Mungkin itu petunjuk ya teman-teman. Ada petunjuk itu. Oke, lantai licin masih tetap kondisi yang sama dan nggak ada sesuatu hal yang mencurigakan lagi di sini, nggak ada sebuah petunjuk juga. Tadi kita masuk di pintu 2, berarti kita udah 1, 2, 2. Apakah kita harus masuk di nomor 1 lagi? Coba kita tengok. Dan yes, pintu 2 tertutup. Berarti kemungkinan kita, jalan kita sudah benar teman-teman ya. Dan petunjuknya sampai sini itu sudah oke. Dan kita masuk di pintu nomor 1. Berarti udah 1, 2. Oke, berarti aku menurutku kalau dia bunyi tek itu mungkin jalan yang gitu. Oke, nggak ada something wrong lagi di sini. Oke, dan kondisi kita juga masih fit dan ada sepatu. Dan kita sudah 5 menit dan tadi udah 1, 2, 2, 1. Berarti pintu 1 ini udah kena tutup. Berarti kita otomatis masuk ke pintu 2. Oke. Okay. Kita coba buka ini, enggak ada juga. Oke, okay, enggak bisa buka. Okay. Let's go. Oke, okay, buka. Oi. Oke, okay, nice. Tek. Oke, okay, nice. Berarti itu sudah petunjuk mungkin teman-teman ataupun enggak tahu tahap itu ya. Oke, okay, kita sudah hampir menuju 6 menit. Semoga karakter kita masih bisa bertahan ya. Oke. Okay. Bapak, semangat. Dan pintu 1 masih ketutup. Aduh, kita udah 2 kali masuk pintu 2 ya. Oke, kita coba aja teman-teman. Kita masuk ke pintu 2. Kita coba buka. Oke. Oke, semoga ini pintu terakhir ya. Kita udah mondar-mandir dari tadi ini kayaknya. Kayaknya kuning tadi ya, kok jadi hijau ya? Ah, bajunya termasuk. Dan ini apa nih corak? Oh, corak apa ya? Corak ngejek gitu ya, yang keluar lidah. Oke, okay. Oke, okay, kita bisa masuk pintu 1 dan pintu 2 tertutup. Yes, you got out alive. Berarti kita berhasil keluar teman-teman dan so easy. Gamenya gampang temen. Oke, okay. Corona, it's so easy. Oke, mungkin teman, jadi jadi aku juga nggak ngerti apa maksud dari game ini. Ya, yang pastinya kalian lihat lah ya. Ya, seperti ini kayak mungkin ini susah mungkin teman-teman ya. Kalau misalnya yang main itu nggak lihat. Tipsnya atau sebuah apa istilahnya, sebuah kodenya di awal, jadi ya kita udah ikutin kodenya dari awal dan easy sih. Jadi game ini sudah tamat ya, cuman dan ukurannya juga nggak apa-apa besar, nanti aku bikin linknya di deskripsi, cuman 1 giga. Jadi inilah game Corona teman-teman, jadi kita sudah bebas dari sebuah gedung Corona. Dan ya, thank you buat teman-teman yang sudah nonton sampai detik ini ya. Terima kasih. Dan buat kalian yang suka mungkin sama konten-kontenku atau dengan diriku juga terserah. Kalian bisa langsung saja klik subscribe di bawah dan like-nya juga. Dan komen buat rekomendasi game next. Aku tungguin buat kalian. Dan ya, see you di next video. And what's up, what's up? Yeah, yeah. Bye-bye semua. Bye-bye. Cut.